Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kerana berjaya hamil dan sedang melalui fasa kehamilan. Okey. Ibu hamil kalau tanpa nutrisi tak lengkap kehamilan, proses kehamilan tu. Sebab apa? Sebab sepanjang kehamilan ibu-ibu memerlukan nutrisi yang mencukupi untuk membantu perkembangan janin ataupun perkembangan baby di dalam kandungan. Okey, jadi jangan abaikan suplemen ataupun vitamin untuk memenuhi keperluan ibu dan bayi yang sedang membesar di dalam perut anda. Okey, saya nak kongsi apakah nutrisi yang penting yang perlu diambil oleh ibu-ibu hamil. Dan nutrisi ini membantu untuk menyokong perkembangan bukan sahaja perkembangan bayi tetapi juga membantu ibu supaya melalui proses kehamilan tanpa masalah kesihatan. Okey, di Shakli kami memang ada basic supplement untuk ataupun set prenatal yang boleh diambil oleh ibu-ibu semasa hamil, dan kebanyakan daripada pengguna yang mengambil set prenatal ni mendapati bahawa tahap kesihatan mereka sepanjang hamil sangat tip-top dan sangat gembira dengan proses kehamilan mereka tanpa masalah kesihatan. Okey, ada beberapa vitamin lah yang penting untuk diambil. Yang pertama adalah ESP. Okey, ESP ni adalah sumber protein. Okey, sumber protein yang penting diambil supaya dia menyokong perkembangan janin tu, sebab protein adalah binaan asas sel-sel kita. So, baby nak berkembang, pastikan ibu mesti cukup protein. So, ESP ni dia non-GMO soy protein yang berkualiti tinggi, sangat sesuai untuk diambil oleh ibu hamil. Dia juga memberi tenaga dan juga memberi kulit yang cantik dan kulit yang sihat serta rambut yang sihat untuk ibu. Okey, yang kedua adalah Vitalia. Okey, Vitalia ni adalah multivitamin. Dia cukup lengkap dengan vitamin dan mineral yang membantu untuk memenuhi keperluan ibu-ibu hamil, dan dia juga boleh membantu masalah HB low. Kerana dia mengandungi iron. Jadi mereka yang mengalami masalah HB low sangat digalakkan untuk mengambil Vitalia bersama dengan vitamin C. Okay. Vitamin C ni dia membantu penyerapan iron dalam Vitalia tadi, dan dia juga adalah vitamin antioksidan untuk mencegah kerosakan sel akibat daripada radikal bebas dan meningkatkan sistem imun. Okey, kadang-kadang ada ibu hamil yang selsema, yang demam apa semua kan. So ini meningkatkan sistem imun ibu hamil supaya kekal sihat sepanjang kehamilan. Okey, seterusnya adalah B complex. Okey. B complex ni adalah lengkap dengan asid folik. Okey, asid folik penting diambil 3 bulan sebelum hamil. Sebab apa? Sebab pada hari ke-28 kehamilan biasanya saraf tunjang baby tu mula terbentuk. Jadi biasanya pada hari ke-28 tu biasanya kita tak sedar lagi kita hamil ataupun tidak kan. Jadi nak mengelakkan spina bifida, iaitu masalah saraf tunjang pada baby, ambil 3 bulan sebelum. Okey. So B complex ni juga dia memberi tenaga dan juga mengatasi stres semasa kehamilan, mengelakkan masalah stres, keletihan dan juga melegakan saraf. Okey. Seterusnya yang paling seronok sekali diambil semasa kehamilan adalah Osteometric. Okey, Osteometric ini adalah sumber kalsium, magnesium dengan vitamin D. Masa kita hamil, keperluan kalsium sangat tinggi. Sebab apa? Sebab baby dia akan ambil kalsium daripada ibu kalau tak cukup. So, sebab tu ada orang yang mengalami masalah gigi rapuh, sakit gigi semasa hamil kan. Tak naklah hamil kali pertama hilang satu gigi, hamil kali kedua hilang lagi gigi kan. Tak nak. Jadi Osteometric ni penting untuk sumber kalsium kita, nak support sumber kalsium kita, terutama bagi mereka yang memang tak suka minum susu macam saya. Okey, dan juga dia membantu untuk mengelakkan sembelit ketika hamil. Sembelit tu sangatlah problem, sedih kan duduk tandas lama-lama. Okey, jadi Osteometric ni dia sangat berkesan untuk mengatasi masalah
Kejang kaki. Orang panggil, kalau orang Kelantan dia panggil nyetok karung kan. Kejang kaki ni sakit. Okey, itu tanda kalsium tak cukup. Okey. So nak ngelakkan dia, nak ngelakkan masalah tu semua, osteometrik ni sangat membantu. Terutamanya kalau kita mengalami masalah lengan-lengan badan. Okey, yang seterusnya, yang terakhir sekali dalam set prenatal ni adalah omega guard. Omega guard ni dia tinggi DHA, EPA. Penting untuk perkembangan otak bayi dalam kandungan. Dan juga dia mengatasi masalah kencing manis dan darah tinggi semasa hamil. Konsisten ambil, berat pun kita akan naik secara stabil semasa hamil. Tak adalah berat melampau apa semua kan. So bagus sebab dia tinggi kandungan EPA dan DHA. So dia membantu perkembangan mata, perkembangan otak untuk baby kita. Dan kita juga akan dapat benefit. Okay? So set prenatal ni boleh diambil sebenarnya sebelum kita hamil lagi. Dan dia boleh berterusan semasa hamil dan juga selepas pantang sampai bila-bila. Itu kelebihan set prenatal ni. Jadi kesimpulannya, jika nakkan kehamilan yang sihat tanpa masalah kehamilan yang menyeronokkan, kita cukup nutrisi, tak bimbang pasal nutrisi yang hilang ataupun nutrisi yang kurang semasa hamil, saya galakkan untuk mengambil set prenatal ni dan anda akan mengalami pengalaman mengandung yang sangat seronok dengan set ni. Okay. So macam mana nak dapatkan set ni, boleh hubungi saya di 012-9576-172. Terima kasih.